Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar di Pangandaran. Dan saat ini Tribuners, saya berada di hutan di wilayah Desa Karangmulia, Kecamatan Perairang, Kabupaten Pangandaran. Dan saat ini telah terjadi kebakaran hutan yang dugaan sebab belum diketahui ya. Dan saat ini warga bisa kita lihat kondisi di kebakaran hutan ini, ratusan nyampe ratusan hektar ya hutan di Kabupaten Pangandaran mengalami kebakaran. Dan seperti inilah suasana kondisi api yang terus membesar, yang terjadi sejak malam ini ya, sekitar pukul 8 menurut informasi. Sejak terjadinya kebakaran di hutan Tribuners, banyak warga yang mengabadikan dan memvideokan kejadian ini. Dan ada juga warga sekitar yang melihat ada pemadam damkar ya. Ini tepatnya berada di wilayah Desa Karangmulia ya, Kecamatan Perairang, Kabupaten Pangandaran. Mundur, pasang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!